menemukan bagaimana umat terdahulu mendapatkan siksaan dari Allah yang teramat menyakitkan. Hal ini adalah untuk supaya dijadikan peringatan bagi kita supaya tidak seperti umat yang terdahulu. Karena memang jika azab Allah telah datang, maka akan seperti malapetaka yang terjadi terhadap umat yang terdahulu. Wa kadzalika akhdhu rabbika. Akan seperti itu andaikan azab Allah telah datang. Kita seharusnya banyak bersyukur karena menjadi umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah istimewakan jika umat yang terdahulu berbuat dosa, maka pada saat itu pula datang azab. Tidak seperti umat beliau, walaupun banyak pelaku dosa, perbuatan dosa terjadi di mana-mana. Banyak orang yang menikmati maksiat, tetapi Allah tidak langsung menurunkan azab. Sedangkan umat terdahulu tidak diberikan tempo. Mereka berbuat dosa, maka pada saat itu Allah menurunkan azab-Nya. Idza akhadzal qura wa hiya zalimah. Di sana Allah menurunkan siksa terhadap penduduk di berbagai kampung manakala mereka berbuat zalim, artinya berbuat dosa. Inna akhdahu alimu syadid. Telah nampak, telah terbukti bahwa betapa siksaan Allah ini sangat berat, sangat menyakitkan. Setidak-tidaknya di dalam Al-Quran ada 12 kaum yang kemudian Allah binasakan. Ini supaya menjadi cermin bagi kita. Yang pertama adalah kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah sekitar 950 tahun. Jadi usianya begitu panjang. Pada saat ini paling banter umurnya sampai 100 tahun. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam itu 950 tahun. Sekian lama Nabi Nuh berdakwah, hanya 80 orang saja yang mengikuti ajakannya. Sedangkan yang lainnya adalah mendustakan
bahkan mengolok-olokkan Nabi Nuh. Lalu Allah mendatangkan banjir yang besar. Ini terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 14. Sehingga istrinya dan anaknya yang bernama Kanan itu tenggelam karena memang tidak mau beriman kepada Allah. Ketika berulang kali Nabi Nuh mengajak putranya, ya bunayya irkab ma'ana wa la takun minal kafirin, anakku Kanan, segera engkau naik perahu dan beriman kepada Allah. Kanan bukannya mengikuti, bahkan menolak. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma, aku akan berlindung ke gunung, gunung tersebut tidak akan terjamah oleh air banjir. Kanan lari ke gunung, tetapi di tengah perjalanan air dengan cepatnya menenggelamkan Kanan. Jadi Anda jangan merasa sombong. Andaikan bapaknya kiai atau ulama, karena tidak ada jaminan putra kiai menjadi kiai. Andaikan tidak benar-benar ngaji, belum tentu dia menjadi kiai. Makanya jangan sombong. Jika di antara kita bapaknya ajengan, belum tentu anak ajengan jadi ajengan, andaikan tidak benar-benar ngaji. Oleh karenanya, jika kita putra ajengan, seharusnya semakin giat ngaji. Kemudian yang kedua adalah kaum Nabi Lut. Seperti pada runtuyan ayat-ayat ini, Nabi Lut terkenal dengan umat Nabi Lut terkenal dengan penyimpangan. Penyimpangan di bidang seksual. Karena mereka ini hanya mau menikah dengan pasangan sesama jenis. Jadi kalau laki-laki dengan laki-laki lagi, namanya gay. Dan jika wanita dengan wanita, namanya lesbi. Sesungguhnya ini telah diperingati bahwa itu adalah perbuatan dosa karena melanggar aturan dari Allah. Seharusnya wanita dengan laki-laki, laki-laki dengan wanita melalui akad nikah yang sah. Tetapi umat Nabi Lut tidak mengindahkannya. Akhirnya Allah turunkan azab. Mereka kaum Nabi Lut digoncangkan dengan gempa yang besar sehingga mereka tertimbun di bawah reruntuhan rumah mereka sendiri. Jadi gempa yang besar sehingga rumah-rumahnya runtuh dan mereka berada di dalamnya. Dan ini diceritakan oleh Allah berturut-turut dalam Quran surah As-Su'ara ayat 160, kemudian An-Naml ayat 54, kemudian Al-Hijr ayat 67, kemudian Al-Furqan ayat 38 dan surah Qaf ayat 28. Kemudian yang ketiga adalah umat Nabi Hud yang kemudian dinamakan kaum Ad. Mereka ini tidak beriman kepada Nabi Hud, bahkan mendustakannya. Kemudian datanglah angin yang dahsyat dan bunyi guruh yang menggelegar hingga
kaum Nabi Hud ini tertimbun pasir dan akhirnya binasa. Jadi andaikan sekarang ada topan apa gitu ya, namanya angin-angin yang sekarang ini konon dari luar negeri sudah masuk ke Indonesia, dan angin tersebut secara bergiliran dari daerah Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan malam-malam yang lalu terjadi di daerah Ciamis, dan dua rumah itu hancur. Jadi angin besar ini sudah mulai Allah kenalkan kepada kita. Bagaimana andaikan Allah telah menurunkan siksaan kepada manusia. Selanjutnya kaum Nabi Saleh, kaumnya disebut kaum Samud, dan Nabi Saleh ini diberi sebuah mukjizat seekor unta betina yang keluar dari celah batu. Namun kemudian umatnya membunuh unta betina tersebut, padahal itu dilarang, sehingga kemudian Allah menimpakan azab kepada mereka. Dan ini diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 80. Dan banyak lagi umat-umat yang lain yang kemudian Allah binasakan karena ternyata mereka ini zalimatun, berbuat zalim, berbuat maksiat, banyak berbuat dosa yang berujung dengan kehancuran mereka sendiri. Maka oleh karena itu janganlah kita menjadi orang yang berbuat dosa. Karena perbuatan dosa yang kita lakukan akan berdampak sangat tidak baik kepada kita. Di dunia ini hukum kausal, artinya sebab akibat. Andaikan kita menanam sebab, maka kita harus siap berhadapan dengan akibat. Kita berbuat dosa, maka kita harus siap menanggung akibatnya. Di antaranya akibat berbuat dosa ini adalah akan menghalangi diri kita dari mendapatkan ilmu. Karena ilmu adalah sesuatu yang suci, dan ilmu tidak akan betah di seseorang yang kotor penuh dengan dosa. Suatu saat Imam Syafi'i mengaji kepada gurunya Imam Malik, dan Imam Malik menyaksikan bagaimana kecerdasan Imam Syafi'i. Karena di usia 6 tahun Imam Syafi'i ini telah hafal Al-Qur'an. Kemudian di usianya 12 tahun Imam Syafi'i ini telah hafal 124.000 hadis muwatta', artinya hadis yang panjang-panjang, bukan yang seperti di hadis Arba'in, tetapi hadis yang panjang. Itu 124.000 terkalah oleh Imam Syafi'i. Melihat kecerdasan itu, Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, kata Imam Malik, aku melihat Allah telah menyiratkan dan memberikan cahaya di hatimu. Janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Jadi maksiat atau berbuat dosa itu akan melenyapkan ilmu yang ada pada kita dan menghalangi ilmu yang akan kita gali. Hati-hati kalau sampai, jangan sampai
ilmu kita akhirnya lenyap karena perbuatan dosa kita. Kemudian yang kedua, dosa ini akan menghalangi rezeki, karena Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jika kita bertakwa, Allah akan berikan dua kepada kita. Yang pertama, selalu akan mendapatkan solusi dari problematika yang menghimpit diri kita. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan rizki tanpa diperhitungkan terlebih dahulu. Jadi andaikan kita banyak berbuat dosa, maka rizki kita akan sempit. Kemudian yang ketiga, perbuatan dosa akan menjauhkan kita dari Allah, karena Allah ini Maha Suci, tidak mungkin akan berdekatan, dapat mendekati Allah seseorang yang memang banyak dosa. Jadi harusnya kita bersih, baru kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah akan menjauhkan diri kita dan sesama kita. Dan memang hati kita tidak akan tenang andaikan kita banyak berbuat dosa. Kita melanggar saja, maka kita tidak akan tenang karena ada dosa yang telah kita lakukan. Jadi lebih baik kita tidak melakukan dosa supaya hati kita tenang, dekat dengan teman kita, dekat dengan Allah. Kemudian yang kelima, perbuatan dosa atau maksiat akan membuat diri kita sulit dalam berbagai urusan. Nah inilah kemungkinan-kemungkinan dari perbuatan dosa yang kita lakukan itu akan berimbas seperti ini. Oleh karena itu maka jagalah diri kita, jangan sampai mata, lidah, telinga, diri kita jangan berbuat dosa, karena ternyata dosa ini akan membuat diri kita terpuruk. Mungkin enak pada waktu melakukan, tapi itu hanya sebentar saja. Sedangkan akibatnya kita akan menanggung dengan waktu yang cukup lama. Jadi bagi para santri itu, pejamkan mata kita dari pandangan yang tidak baik. Tutupi telinga kita, jangan mendengar yang menimbulkan dosa. Jaga lidah kita, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang menimbulkan dosa. Semakin diri kita bersih, akan semakin mudah kita mendapatkan ilmu. Dan jika kita melakukan dosa sesungguhnya, merugikan diri kita sendiri. Semoga Allah menjaga kita dan kita berada selalu dalam kebaikan. Dan andaikan kita terpleset melakukan maksiat, semoga Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Shadaqallahul 'Azim.